Welcome back to video for Basic Indonesian, an introductory course book. In this video, I'm going to read to you the transcript in Indonesian for exercise section B, lesson eight, with the theme in the street. Watch, listen carefully. Take note. Try to find the information to answer the questions listed on your book section B Selamat menyimak Di jalan Joel perlu mencari kantor pos karena banyak kartu pos yang harus dia kirimkan kepada ibu, nenek dan anggota keluarganya di Australia. Dengan kakaknya, John lebih suka memakai email atau Facebook untuk berkomunikasi. Ibu dan nenek John lebih suka menerima surat atau kartu pos dari Joel. Selain kakaknya, Teman-teman jol yang ada di Australia atau negara-negara lainnya sering berkomunikasi lewat email. Anak muda sekarang menganggap bahwa jasa pos terlalu lamban untuk berkomunikasi. Di Indonesia, jol selalu membeli banyak kartu pos dengan gambar-gambar tradisional. So that was the transcript in Indonesia for lesson 8 with the theme in the street. Selamat mencoba, selamat menyimak, selamat menjawab pertanyaan-pertanyaan bagian B pelajaran 8 sampai bertemu di video yang berikutnya